Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari. Apa khabar semua? Saya Hafiz Latif atau Bang Pis. Hari ini kita akan bersembang dengan Zamri Muhammad berkenaan dengan ulasan buku Berkesan atau Tidak. Baik, okey. Zamri, sejauh mana kau rasa kan bila membaca buku kan, lepas tu bila kau mengulas pula buku tu, dia akan memberi satu kesan yang lain kepada pembacaan kau? Okey. Kalau bercakap tentang ulasan buku, aku letakkan ulasan buku ni sebagai penentu keputusan sama ada buku yang kita baca tu berbala atau tidak. Berbala atau tidak ni bergantung pada dua keadaan. Sama ada berbala untuk diri sendiri, kita nampak tak perspektif yang kita cari dalam buku tersebut, ataupun keturujaan baru yang selama ni kita tak sangka ada dipersembahkan dalam buku tu, ataupun yang kedua, adakah buku ni berbala untuk aku perkenalkan kepada orang lain. Sebab sifat buku, dia mesti membawa pada dua perkara. Satu, dia mesti bawa kepada interaksi baru. Okay. Sebab kalau buku tu hanya sekadar buku, hanya menyimpan saja maklumat, hanya sekadar bercerita saja, tapi dia dah tidak membawa kepada interaksi baru, bermaksud buku tu tidak berkembang. Fungsi penulis tu setakat itu saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, fungsi buku tu mestilah dia membawa makna baru kepada pembaca. So kalau nak cakap tentang ulasan buku, pada aku yang pertama, dia mesti memenuhi dua kriteria ni. Dan yang kedua, kita kena faham ulasan buku ini sebahagian daripada komponen promosi. Bila kita sebut komponen promosi, apa maksud dia? Untuk penerbit, ulasan buku pembaca lah yang membantu untuk mengembangkan permintaan buku tersebut. Untuk penulis, dia seperti satu pengesahan bahawa apa yang dibuat, apa yang ditulis itu sampai kepada pembaca. Ada orang kata, okey, penulis menulis, pembaca mentafsir apa yang ditulis. Tapi kalau tafsiran itu tak sampai, okay, bermaksud buku itu tak berkesan lah. Okay. Jadi ulasan buku ni dia menjadi satu benchmark, tanda aras. Okay. Cuma kita kena lihat ulasan buku ni dia tidak terkongkong dengan peraturan yang spesifik. Dia mesti fleksibel berdasarkan sudut pandang pembaca. Panjang jawapan aku. macam kau sendiri kan, okey, sebelum kau nak beli buku lah, yeah, kan? Sebelum kau beli buku, kau akan tengok tak macam ulasan dekat Goodreads ke ataupun mana-mana ke, ulasan dekat dalam YouTube ke kalau ada kan? Atau kau rasa macam, tak apalah biar aku baca dulu, nanti baru aku ulas kemudian ke, atau macam tu? Okey, biasanya kalau cara aku beli buku kan, yang pertama, aku akan pilih berdasarkan by recommendation. By recommendation ni, tengok orang juga. Contoh, kalau aku nak beli buku-buku bisnes, orang yang akan jadi rujukan aku, Izwan Wahab ke, Azri Hanafiah ke, sebab mereka ni kira orang yang tegar dalam pembaca buku-buku yang bersifat fundamental business. Okay. Tapi kalau buku-buku yang bersifat fiction kan, mungkin aku akan rujuk orang-orang yang seperti Azah ke, sebab mereka ni, dia bukan sekadar membaca tau. Okay. Dia dapat memberi perspektif baru. Kalau dia berjaya memberi perspektif baru, bermaksud buku tu ada sesuatu. Yeah. Sebab dia berjaya membuat orang tu daripada pemikiran dia level 1 masuk ke level yang kedua. Dan yang ini yang mahal, sebab buku yang begini yang menyebabkan kita berfikir. Itu satu, by recommendation. Yang kedua, sebab aku lebih kepada buku-buku non-fiction. Okay. Jadi non-fiction ni dia sangat berdiri kepada solusi, penyelesaian masalah. Kalau dia mencapai dua perkara ni, sama ada solusi tu boleh diselesaikan dalam tempoh yang singkat dan solusi tu mudah dibuat, bermaksud dua benda ni jadi kriteria yang besar lah untuk aku beli apa-apa buku yang berkaitan tentang non-fiction. So non-fiction fungsi dia untuk menyelesaikan, dia utility. Kalau dia sekadar menghimpunkan semua teknik-teknik terbaik dan sebagainya tapi aku tak boleh gunakan, dia sekadar himpunan sahaja. So, kalau pada pandangan kau sendirilah kan, ulasan buku ni ataupun kita buat resensi buku ke, dia perlu ke kita terikat kepada format tertentu ke, ataupun kau rasa macam kalau dia rasa dia pembaca dan dia nak ulas, biarlah dia nak ulas cara dia, ataupun memang nak kena ada satu format khas yang kena buat? Okay, format membantu. Kita tak boleh kata tanpa format ulasan tu tak hidup. Okay. Sebab format ni dia membentuk objektif. Okay. Kalaulah buku tu tujuannya untuk mendapatkan liputan yang besar kan, kepada khalayak yang tertentu, bermaksud format ni membantu untuk kita kenal pasti poin-poin mana, halaman mana, topik apa, perbincangan apa dalam buku tu yang kena pada sasaran pembaca tersebut. Kalau benda tu tak wujud,
bermaksud pembaca yang kita sasarkan pun takkan nampak poin tersebut. Itu satu, yang pertama. Tetapi pada masa yang sama, kita nak tengok warna. Okay, warna datang dari mana? Warna datang daripada perkara yang natural, yang semula jadi. Dan yang semula jadi ni biasa datang dari perspektif pembaca sendiri. Okay. Jadi ulasan dia berdiri tiga. Dia kena ingat ada tiga. Tiga bentuk ulasan. Ulasan daripada penerbit. Ulasan daripada pembaca. Satu lagi, ulasan daripada penulis. Boleh ulas. Penulis sendiri boleh mula. Boleh. Dia hanya boleh mengulas buku tu selepas dia mendapat maklum balas keliling. Jadi kadang-kadang macam ni tau. Kita hasilkan buku, goal kita nak capai ke satu tempat. Tapi dalam perjalanan tu, rupa-rupanya dia boleh mencapai benda-benda lain. Dan benda-benda lain ni hanya boleh berlaku bila buku tu melalui pengalaman pembacaan orang. Jadi dia boleh gunakan balik benda tu untuk restructurekan balik goal buku tersebut. So tiga perkara ni lah, ulasan pembaca, ulasan penerbit. Ulasan penerbit sentiasa berdiri atas faktor pemasaran. Dan sebenarnya ulasan pustakawan pun kita jangan tolak. Sebab ulasan pustakawan ni menentukan dari aspek kualiti dia sebagai bahan yang mesti disimpan, mesti berada di rak rumah dan di perpustakaan. Aku teringat masa kita pergi Singapore Writers Festival tahun lepas kan. Kan ada satu sesi dia pasal ulasan web review lah apa semua kan. Kau tengok lah, kalau katalah ulasan tu teruk ke sangat, adakah dia akan demotivate lah, memberi motivasi apa? Dimotivate apa? Bukan memberi motivasi. Dia menjatuhkan nilai motivasi penulis ke? Ataupun kau rasa macam dia tercabar, dia harus buat lebih baik lagi untuk buku-buku seterusnya? Okay, ini kalau kita ambil dari perspektif Profesor Abdullah Hassan lah. Dia kata, review buku hanya berlaku apabila kita nak menyampaikan sesuatu yang berbaloi, sesuatu yang bagus tentang buku tersebut. Tapi kalau buku tu tidak ada nilai-nilai yang bagus, yang tak begitu membantu pembaca, dan ada setengah orang kata sampai tak layak terbit dan sebagainya kan. Dia ada senang terbit, tak layak terbit, diusahakan untuk terbit. Ini dia masuk kategori tak layak terbit. Okey. Ini sudut pandang profesor lah. Mendiamkan lebih baik daripada mengulas. Sebab dia akan mati sendiri. Yelah. Dia akan mati sendiri. Tapi ada setengah penulis, dia memaksa diri dia untuk mendapatkan bad review. Betul. Sebab bad review ni cara dia untuk mengusahakan edisi kemaskini. Tapi dia bergantung kan, tak semua penulis yang ada kecekalan ataupun expectation begitu. Sebab, kira hati kering lah untuk dia kalau nak lahirkan anak tu sentiasa sihat, kan? Semua nampak comel, kan? Tapi hakikatnya dari dia ada situasi-situasi lain, dia akan panik. Setengah orang ada perlukan situasi panik tu supaya dia boleh berfikir lebih baik. Jadi dia bergantung. Kalau penulis tu bersedia dengan bad review dan dia tahu nak bawa ke mana, dia prinsipnya senang je. Ulasan yang buruk kita mesti gunakan sebagai alat, bukan penamat. Betul. Punchline. alat bukan penamat. Jadi kalau kita faham dia sebagai alat, jadi kita tahulah kat mana yang kita boleh buat. Sebab jangan takut isu ulasan buku buruk ni. Sebab yang pertama, pembaca sentiasa berubah. Betul. Dan kalau kita berjaya ubah perspektif dia, bermaksud kita boleh bagi persepsi yang baru. Betul. Yang kedua, pembaca sentiasa bertambah. Betul. Jadi mungkin pembaca sekarang dia tak relevan pun untuk kita. Tapi disebabkan ulasan tu, kita perbaiki karya kita, kita lancarkan semula, tapi bukan untuk dia, bukan untuk kepuasan dia. Okay. Tapi untuk pembaca baru, pembaca yang tak ada hubung kait pun dengan kita, dengan pasaran dan sebagainya. Okay. Sebab orang yang berusia 16 tahun akan ada setiap tahun, kan? Hari ni budak 16 tahun, tahun depan dia umur 17. Hari ni, tahun ni, tahun depan akan ada lagi budak umur 16 tahun kalau buku tu disasarkan untuk remaja. Okay. Jadi jadikan dia sebagai alat lah. Okay. Cuma bersedia atau tidak. Okay. Mungkin ni soalan last aku juga lah kan. Ulasan buku berbanding dengan, kalau contoh macam kalau kita ambil lah sikit projek Nila masa zaman sekolah tu kan. Projek Nila masa zaman sekolah tu, kita baca buku, lepas tu kita akan ada orang yang kadang-kadang baca tulis sinopsis balik buku je kan. So itu kita nak buat macam mana tu untuk menggalakkan, dia nampak macam proses nilam tapi dia bukan lagi hanya menulis sinopsis. Okay. Dia kena mengulas buku tu. Dia begini ya. Aku tak boleh bagi satu sudut pandang yang begitu jelas lah tentang nilam ni. Okay. Sebab aku salah seorang daripada yang gagal melalui proses nilam waktu sekolah.
Akbar, seorang penulis yang gagal dengan proses nilam. Sebab sama, sama. Aku jadi pembaca pada usia aku 18 tahun ke atas. Okay. Jadi aku dah mula membeli buku. Sebab aku tengok nilam tu sebagai sebahagian daripada kerja sekolah. Okay. Dia bagi satu kad kan. Kita zaman kau kad. Ada macam kad lah, macam zaman kecil, aku kan. Dulu dia dah buku. Macam buku latihan sekolah kan. Aku rasa macam apa benda ni kan. Kena buat, jadi semua orang buat. Tapi dia menguntungkan pada reader, pada pelajar yang membaca. Tapi aku tak salahkan sistem. Sistem tu dia bermula dengan matlamat yang baik. Tetapi bukan semua orang dapat faham nilam itu apa. Ini pun bergantung pada bagaimana sikap sekolah menyambut sistem tu. Sebab kalau nak disambut sebagai satu KPI, maka dia akan dapatlah satu senarai nama budak dan juga sinopsis buku. Betul. Bukan ulasan buku dah, sinopsis buku. Buku. Dia tak ada reflektif. Betul. Yang lebih reflektif tau, tentang apa yang dia baca. Kalau untuk pembaca yang memang dari rumah dia membaca buku, dia satu keuntungan lah, dia satu pengiktirafan pada dia. Okay, sistem nilam. Aku kena sentuh sistem nilam ni sebab semua orang sibuk mempertahankan Betul. Sistem nilam tau. Betul. Aku lebih fokus pada apa inovasi, bukan inovasi daripada cetak ke digital. Betul. Itu Betul. Itu transisi, Betul. Itu Betul. Benda yang biasa. Tapi inovasi dari segi memberi perspektif semula. Betul. Bagi persepsi yang betul. Latihan yang betul pada penghasilan ulasan buku pada nilam. Dia mungkin patut jadi sebahagian daripada silibus bahasa Melayu. Betul. Kan? Bukan satu sisi yang terasing. Betul. Jadi dia nampak benda tu ada keterikatan. Dia saling berkait. So, kembali pada soalan kau yang aku dah hampir lupa ni. sebab nilam ni sangat mengganggu hidup aku. Nilam, sinopsis buku dan ulasan buku. Ada ulasan buku. Pertama, latihan. Kalau kita perasan dalam di sekolah kita ada bagaimana membuat rumusan. Betul. Kan? Macam mana kita merumuskan sesuatu teks. Nilam mesti jadi sebahagian dari silibus. Okey. Dia bukan sistem terasing, ada buku dan sebagainya. Okey. Itu yang pertama. Right. Dan yang kedua, bila buat begitu bermaksud latihan mengulas dan melihat kehidupan dari perspektif buku akan berlaku setiap tahun berkali-kali. Kalau latihan menulis karangan contohnya, sebenarnya pada saya soalan exam tu patut. Okey, dalam 150 patah perkataan kan, pilih satu buku yang pernah anda baca dan refleksikan semula dalam kehidupan anda. Itulah karangan. Itu pun karangan juga daripada isu masa dan sebagainya kan. Jadi nilam dia mesti ada transformasi dari segi pendekatan dan kekerapan. Sekarang kalau tengok dalam Facebook pun ada orang sentuh tentang nilam peringkat korporat lah, nilam peringkat bank lah dan sebagainya kan. Kena, itu biasa tak? Idea dia bermula dalam bentuk yang suci tau. Macam baik, benda boleh dicapai kan. Tapi realiti dia kena diurus supaya dia tak nampak satu kerja yang membebankan. Okay. Semua orang boleh bagi idea bang. Tapi yang nak mencantikkan sesuatu tu siapa? Itulah nilam pada aku. Baik, okay. Tapi konteks orang yang gagal lah. Okey, itulah tadi sebuah sedikit bersama-sama dengan Tuan Zamri berkenaan dengan ulasan buku, berkesan atau tidak. Mungkin anda ada pandangan anda sendiri berkenaan hal ini, hal topik yang kita bincangkan ini, dan jika ada, anda rasa berkesan atau tidak dan sebagainya, anda boleh tinggalkan komen. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe, klik like dan kongsi beramai-ramai. Dan Zamri, kita jangan lupa sebenarnya kita akan ada Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang akan berlangsung pada 29 Mac sehingga 7 April nanti bertempat di Pusat Dagangan Dunia Putra, PWTC. Jadi jangan lupa ramai-ramai pergi ke PWTC 29 Mac sehingga 7 April, 10 pagi sampai 9 malam, Zamri. 10 pagi sampai 9 malam, setiap hari. Dulu pukul 7 kan? Dulu ada waktu hari biasa pukul 7 kan? Ada 2 jam. Hari minggu pukul 9 kan? Untuk memilih. Cukup. So sekarang ni kita setiap hari ada. Jadi kita jumpa nanti insyaAllah di Pesta Buku, Zamri. Okay. Terima kasih banyak. Jumpa lagi anda di masa akan datang. Bye-bye. Peace y'all.